teman-teman, apa kabar? Saya harap kalian selalu sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Teman-teman, ada yang DM saya, Kak, gimana cara kakak angkat jemuran dari bambu ya? Dan ini saya tunjukkan gimana cara saya angkat bambu dan angkat jemuran ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi ada klip khusus ya untuk bambu itu, memang ukurannya agak besar ya, itu jepitannya itu memang agak besar kayak gitu ya. Di dapur ini saya juga bereskan barang yang sudah tidak pakai, jadi sudah kering dan saya simpan di tempatnya supaya kelihatan rapi ya. Mana yang biasa saya pakai, teman-teman tahu ya. Kalau ini biasanya habis dipakai kita keringkan menggunakan lap, atau saya tunggu hingga kering baru saya simpan seperti itu. Dan ini kebiasaan pasti ibu-ibu tahu ya, namanya cuci korah-korah ya, korah-korah. Hampir setiap hari ya, beres-beres, ibu-ibu, teman-teman pasti tahu. Dan ini lagi membersihkan tempat tidur, melipat selimut, membersihkan tempat tidur, tentunya nyapu, ngepel itu ya. Mana yang nampak berantakan kita beresin dulu supaya rapi. Saya menggunakan sapu lidi atau biasa dengan seblak ya, saya bersihkan supaya bersih, kemudian tarik-tarik bagian bawahnya dan saya masukkan dengan menggunakan centong dari kayu ya teman-teman. Ini tradisi saya ya, dan memang saya pakai centong ini kelihatan rapi ya teman-teman, untuk memasukkan spray yang sudah keluar atau longgar, jadi kelihatan rapi. Dan ini saya menggunakan dua macam aja teman-teman, sapu lidi seblak itu ya kalau orang Jawa bilang ya, dan ini centong yang dari kayu, jadi nampak rapi. Sekejap saja, sebentar saja sudah nampak rapi. Beres-beresnya siap. Dan ini penampakannya ya teman-teman, dua benda ini yang membantu saya membersihkan tempat tidur cepat rapi. Dan tidak lupa saya membersihkan untuk lantainya ya, sekaligus nanti di mop atau
atau dipel gitu ya. Untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Karena dengan teman-teman like dan subscribe maupun komen, itu mendukung channel saya. Terima kasih sudah menonton.